Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil wal mursalin wa ala ali amma Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang sangat kita nanti-nantikan ini, yaitu acara workshop PKN tahap 2 secara semi offline dengan tema membangun generasi kreatif dan inovatif melalui program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan pada tanggal 5 Januari 2024. Sebelum memasuki acara, Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari workshop PKM tahap 2. Untuk pemateri hari ini yaitu Bapak Arya Iswara PID dan Bapak Aditya Rahman Ernanto SSI MSC yang akan diambil alih oleh moderator pemateri yaitu Saudari Utari Nurfatiyasari kepada saudari, waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih pada MC kita hari ini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Para hadirin sekalian, senang sekali saya Utar Asari, moderator di siang hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya untuk semuanya? Sehat dan bahagia ya, Alhamdulillah. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya memulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Sembari kita menunggu dosen pemateri yang akan datang, di sini nanti kita akan membedah proposal ya bagi teman-teman yang memang sudah ada pengalaman atau ada gambaran bisa nanti untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada dosen kita. Tentang bagaimana proposal yang baik itu, terus syarat-syarat proposal yang baik itu bagaimana, dan penulisan yang baik itu bagaimana. Nanti di sini kita akan memberikan contoh, beberapa contoh proposal yang akan ditampilkan dan akan dibahas oleh pemateri kita. Nah, pemateri kita ini akan diisi oleh Bapak Iswara. Dan Bapak Aditya, Bapak Arya, dan Bapak Aditya. sebelumnya udah pada sholat belum ini kan udah masuki sholat zuhur ya sholat dulu yang belum sholat sambil kita nanti fokus biar nggak terganggu untuk mendengarkan pemateri-pemateri kita untuk membedah workshop PKM pada siang hari ini Datang, mari kita untuk menunggu pematerinya datang, ya. or uh other -huh. uh -huh. uh -huh. acara hari ini adalah rangkaian dari workshop tahap 2 materi yang akan dibahas pada siang hari ini temanya adalah membangun generasi kreatif dan inovatif melalui program kreativitas mahasiswa nah apa saja tantangan-tantangan dalam menyiapkan proposal apa tips dan triknya agar proposal lulus dan bisa ke tahap universitas yang akan dibahas bersama pemateri yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini beliau adalah Bapak Aditya dan Bapak Arya Iswara, Bapak Arya Iswara adalah lulusan dari bersama pemateri satu, yaitu Bapak Arya Iswara, MSIME. PhD, jabatan fungsional merupakan asisten ahli nomor teleponnya yaitu 0813 26376608 alamat emailnya yaitu arya iswara unimus acid beliau adalah lulusan tahun 2009 di Universitas Negeri Semarang jenjangnya S1 program studi yang diambil adalah biologi lalu tahun 2011 di Universitas Diponegoro jenjangnya S2 Program studinya yaitu Biologi Medik. Untuk tahun 2022 baru saja yaitu ada di Kanazawa University, jenjangnya S3, program studinya yaitu Medical Science. Medical Science. Tahun 2013 sampai sekarang beliau mengajar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnalnya yaitu ada jurnal artikel ilmiah atau freeze author yaitu one healing in mice with tipe 2, diabetes, use on contact, exposure with an organ, non-thermal, anthomasperic, pressure, plasma, jet, device. Lalu yaitu pengecatan kanker payudara. HERTU dengan ampas tahu sebagai protein blocking metode IHC 2019. Buku meliputi sitohistoteknologi laboratorium medik tahun 2022. Dan pemateri kedua kita yaitu ada Bapak Aditya Rahman Ernanto, SSIMSC, pekerjaannya sebagai dosen Homebase Prodi D4 Analis Kesehatan. Emailnya yaitu Bapak Aditya Uni underscore Unimus ACID, nomor teleponnya 0812 12, 12 4227400. Riwayat pendidikan S1 Biologi UGM dan S2 Biologi UGM. Pengalaman hibah penelitian mahasiswa yaitu pada tahun 2021 didanai dua tim. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Selamat siang Bapak Selamat siang Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Sudah makan Bapak? Belum Aduh, Belum makan, ya nanti kita makan habis ini ya Pak ya Bukan. Iya Bukan saya kenyang. Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan membedah proposal kreativitas mahasiswa selama 60 menit, dilanjutkan dengan 25 menit sesi tanya-jawab. Mari siapkan fokus terbaik Anda, kita dengarkan pembedaan materi yang akan disampaikan oleh kedua pembicara kita waktu dan tempat saya persilahkan bapak. Baik. Uh, terima kasih atas netflix dan tempat yang disediakan. Mohon izin untuk share screen Baik, dari bapak. proposal yang telah dikirimkan kepada kami sebelumnya. Untuk yang di sini sudah nampak sepertinya tapi masih belum full sudah nampak semua ya di sini izin untuk me, apa ya memberikan masukan juga ada memberikan kritik juga ada dan yang paling penting adalah supaya nanti bisa semuanya di uh, apa ya namanya digunakan saran sarannya juga untuk bagi mahasiswa lain yang belum mulai menulis atau mungkin yang sedang menulis supaya tidak Uh, tidak seperti menulis. tidak menulis lagi tapi sudah lancar dalam mengerjakannya untuk yang pertama ini judulnya mikroenkapsulasi ekstrak etanol bunga telang untuk menurunkan kadar glukosa darah dan berdasarkan judulnya di sini uh, beliau penulisnya Mbak siapa panggilannya Mbak Laya atau Mbak Arni hati ini mengajukannya uh, kepada PKM AI PKMAI berarti adalah untuk ke fokusnya di artikel ilmiah. Berarti tidak lagi melakukan tidak lagi melakukan penelitian untuk menghasilkan data. Datanya sudah didapatkan dan berfokus untuk melakukan penulisan ini adalah untuk membuat si hasil penelitian ini menjadi suatu artikel. Berdasarkan apa namanya? yang mungkin semuanya nanti bisa mendownload di Simbel Mawa tentang apa itu PKM AI barangkali ada yang ingin me, apa namanya, mengajukan yang tersebut apa namanya tema tersebut di AI boleh dan yang ini memang paling jarang dilakukan karena salah satu syaratnya adalah tadi sudah mendapatkan data dan datanya siap dibuat untuk artikel. Nah, kebanyakan mahasiswa yang lain kan datanya belum ada, sehingga masuknya ke yang the, tipenya yang RE atau research exact. Jadi, ini adalah kebalikannya, bukan kebalikannya, kelanjutannya dari research exact. Dari sini, judulnya juga sudah apa namanya sangat ilmiah sekali. Jadi, untuk sudah menggabungkan namanya mikroencapsulasi jarang sekali anda melakukannya dan dari ekstraknya anda sudah bisa melihat ini adalah barang yang di, eh, bukan barang bahan yang digunakan untuk eh, fokusnya dan efeknya ada di sini jadi kalau bisa judulnya dibuat yang menarik jadi tidak hanya seperti membuat eh, apa namanya bahasanya ya membuat seperti judul penelitian pengaruh apa lalu ada judul seperti biasanya perbedaan perbandingan nah itu sebetulnya kalau AI sudah sangat tidak akan ada judul yang seperti itu karena sudah terbukti yang menjadi perhatian di sini untuk abstrak kita skip sebentar dulu nanti mungkin bisa kembali lagi dari pendahuluan metode hasil dan kesimpulan nah di sini yang perlu diperhatikan adalah Anda harus me apa namanya ya menggunakan semua semua apa ya namanya ya semua syarat-syaratnya dengan benar. Jadi misalkan maksimal penulisan berapa halaman harus Anda pastikan di situ ada berapa halaman yang bisa Anda manfaatkan. Jadi kalau di sini baru sampai halaman 4 dan sudah sampai kesimpulan itu mungkin bisa diperluas lagi pembahasannya. Yang menjadi perhatian lagi di sini pendahuluannya aja sudah ada sampai satu lembar lebih dan metode bisa dilihat. Metode kan berarti apa yang akan dilakukan atau apa yang telah dilakukan. Kalau RE metode berarti kan apa yang metode mau dilakukan, sedangkan kalau yang AI berarti metode yang telah dilakukan itu apa. Nah, di sini yang membuat uh, sedikit ber apa namanya? berat bukan hanya berat untuk diterimanya, mungkin adalah ketika di AI, berarti hasil dari penelitian ini sudah ada dihasilkan. Akan nah, tetapi di sini malah metodenya pun belum ada metode apa yang digunakan. Misalkan metode ekstraksinya bagaimana, metode untuk eh, pe, pengetesan atau percobaannya dalam menurunkan kadar glukosa darahnya bagaimana? Apakah dengan cara diminumkan? Apakah dibuat kapsul atau dibuat apa? Harusnya lebih lengkap lagi karena sudah dilakukan. Dan eh, apa namanya? Yang menjadi perhatian lagi pembuatan artikel ilmiah ini menggunakan metode yaitu mencari pustaka dari artikel yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. Nah ini kalau misalkan anda mau membuat PKMAI yang Uh, tipenya review artikel ya pak, kalau seperti itu. Kalau review artikel apakah bisa? Tapi yang jelas itu ada aktivitasnya, Jadi ya. ada penjelasannya. Ya betul. Di Simbel Mau sudah dijelaskan nah, ada aktivitas, aktivitas. Skripsi. hasil skripsi atau penelitian. Iya. Nah di situ kalau misalkan di sini menggunakan tipenya mungkin artikel review jadi meng, apa namanya mengumpulkan jurnal nasional dan jurnal internasional mungkin bisa dicoba akan tetapi lebih baik lagi ketika Anda memang menggunakan artikelnya tipenya yang artikel review ya Anda jelaskan Anda dalam mengumpulkan ini menggunakan apa apakah menggunakan force Viewer apakah menggunakan uh, apa namanya Connected Papers atau apapun itu juga boleh akan tetapi metodenya juga jelas dijelaskan menggunakan kata kunci apa maksimal tahunnya berapa temanya tentang yang apa dan seterusnya dan yang menjadi perhatian lagi di sini uh, Dituliskan juga metode ini digunakan oleh penulis dengan tujuan menambah pemahaman tentang topik yang dibahas dan meningkat topik nah berarti kan ini bukan suatu apa namanya Suatu progres atau percobaan atau suatu apa ya namanya ya uh, langkah yang digunakan untuk menulis artikel ilmiah. Ya, tapi di sini kalau yang dituliskan ini yang saya highlight ini berarti digunakan untuk mencari tahu. Jadi kurang sesuai. Mending nanti tuliskan seperti tadi dengan jurnal ini nanti bisa ditambahkan informasi dan seterusnya. Tapi yang benar ini metode memberikan informasi fakta atau analisis baru. Nah, ini kan nanti dari artikel. Dan hasil dan pembahasannya pasti nanti tidak akan se-paragraf seperti ini. Karena kan nanti kalau hasil dan pembahasan nanti ditemukan ada misalkan 400 jurnal atau artikel seperti itu yang bisa dikumpulkan dari metode. Dan yang dari metode itu nanti dikatakan diseleksi nanti yang pakainya ekstrak etanol saja jumlahnya ada berapa munculnya berapa dan ada juga ekstrak yang jenis yang lain seperti itu dan nanti juga pasti harus disebutkan di bunga telang ini tidak langsung terbukti di bunga telang ini langsung anda tuliskan isinya biasanya tentang apa maksudnya bukan isinya ya uh, kandungannya apa saja yang bekerjanya secara, secara bagaimana untuk menurunkan uh, apa tadi kadar Glukosa darah dan seterusnya, nah, di sini hanya sedikit uh, informasi, hanya sampai di sini. Nah, kalau ini saja kan masih belum uh, sesuai, misalkan. Yang baik lagi adalah enzim alfa amilase dihambat oleh si bunga telang itu kata siapa saja. Karena tadi mungkin dari 400 atau berapa ratus artikel yang mengatakan ini ada berapa yang mendukung. Kalau penghambat ini berapa saja yang mendukung orangnya. Terus mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Dan jangan lupa nanti misalkan menemukan yang kontradiksi jangan lupa juga ditulis. Kalau kontradiksi misalkan yang satu mengatakan update glukosanya bagus, yang satunya mungkin mengatakannya tidak baik, itu ya juga harus dituliskan. Nah, terus ini gambar ini saya juga belum paham fungsinya buat apa. Bunga telang, ekstrak etanol bunga telang, mikroenkapsulasi, fungsinya gambarnya buat apa juga kurang jelas. Nah, ditambah lagi mungkin baru kepikiran juga. Misalkan menggunakan tadi judulnya kan mikroenkapsulasi. Anda juga harus tambahkan dari artikel review yang Anda lakukan di metode ini juga harus membahas mikroenkapsulasi itu sebetulnya bagaimana, fungsinya apa, cara kerjanya apakah lebih baik dari pemberian yang lainnya. Jadi harus bisa Anda pastikan di situ bisa bekerjanya dengan cara yang bagaimana. Dan tiba-tiba kok ada kesimpulan, ada bunga si Glitoria Ternatea, ya benar nih bunga telang, terbukti potensi. Nah ini kan baru mungkin dari satu artikel saja. Harusnya kan nanti kesimpulannya akan bisa lebih banyak dari ini. Jadi bisa dimanfaatkan semua apa namanya penulisannya tadi di sini bisa sampai ke berapa lembar gitu ya. Dan ini daftar pustakanya juga apa namanya? Kalau bisa ya. Kalau bisa banget itu jangan yang seperti ini. Jadi sudah menjadi rahasia umum bahwa reviewer atau juri atau yang membaca untuk penerimaan entah pendanaan pen pen apapun termasuk PKM seperti rada Iya uh, seperti rada bahasanya apa ya uh, alergi mungkin alergi atau ya hilang ketutup klik iklannya Sorry Nah di sini Ada gara, gara iklan kepencet mana tadi nah ini dia hilang nah ini dia tadi ini kepencet jadi langsung ke yang sana. Nah di sini kontan dan kodot tadi berarti dia nggak ilmiah, jadi jangan dijadikan uh, eka, apalagi eka. yang ini karya ilmiah remaja SMA. Anda ini sudah kuliah masih pakai punyanya anak SMA kan anak lagi. Apalagi ini tinjauan pustaka judulnya ini penelitiannya siapa? Pasti ini pasti ditolak. Jadi kalau misalkan anda membuat uh, kayak gini, misalkan untuk daftar pustaka carilah yang bisa dipertanggungjawabkan intinya pertama biasanya dari artikel-artikel ilmiah -artikel yang sudah terbit di jurnal apapun mau yang terindeks Sinta apa yang terindeks Scopus itu boleh apalagi kalau yang seperti ini mungkin masih ada yang mau menerima tapi ada juga yang alergi juga jadi kalau misalkan sudah membuat susah-susah kok ternyata Dilihat dari daftar pustakanya, kayak gini. Jadi, nggak keterima itu ada kemungkinan, dan yang perhatian lagi adalah sebentar di bagian mana ya? Sebentar, ini burakil. Hati. 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 Mana kok hilang ya? Untuk yang ini kok hilang sebentar. Ui. Oh iya nih. Uh, biodatanya dari sini kan kelihatan ini dari D3 analis kesehatan lalu di sini eh mana ya D3 analis kesehatan lagi anggota 2 anggota 3 D4 analis kesehatan anggota 4 enggak ada kan maksimal 5 ya. nah dari maksimal 5 ini baru kepakai 3 eman-eman kalau kalau, nah, kalau jumlah enggak masalah Pak Nah, maksudnya, supaya kemarin kan kami juga pernah mendengar bahwa kalau bisa dia lintas angkatan dan lintas jurusan, lintas prodi. Nah, mumpung masih tiga, belum sampai lima, ini bisa ditambahkan jurusan lain yang mendukung. Misalkan mikroenkapsulasi kan bukan ranahnya TLM, mikroenkapsulasi mungkin ranahnya orang gizi, kah kimia, kah atau farmasi, kah? Nah, itu bisa Anda ajak jadi kerja sama. Jadi itu akan meningkatkan. Katanya kemarin juga menurut uh, sumbernya si bapak-bapak yang menjadi review saya lupa namanya. Ketika mereview, ketika mereka bisa me, apa namanya, menampilkan bahwa dia bisa berkolaborasi dengan mahasiswa jurusan lain, maka kemungkinan diterimanya akan lebih banyak daripada yang dari satu jurusan saja dan orangnya D3, D4, ya itu lintas prodisi, tapi masih saat dalam satu kurung. Kalau bisa lagi ke program yang lain. Dan dari Mbak RR Anissa itu l 3 Atau RR3. RR 1 itu hmm. enggak dia bukan enggak maksudnya yang mengerjakan kan kan W3. Nah, dari pihak rektorat gampangnya lah kemarin Mbak, Mbak Ibu salah satu yang mengurusi Bu Anisa mengatakan kalau misalkan butuh jadi mak comblang dalam tanda kutip untuk mengawinkan antar jurusan nanti bisa dibantu. Misalkan mahasiswa beralasan, Pak kami nggak kenal mahasiswa lain, Pak kami ya nggak bisa tahu siapa yang bisa nanti bisa dicarikan katanya. Jadi untuk menambah kemungkinan keterimanya bisa menggunakan yang seperti itu. Jadi lumayan meningkatkan uh, prosentase lah untuk ke keqat diterimanya untuk didanainya seperti itu. Dan kita sekarang kembali ke abstrak. Untuk abstrak tadi kan memang sengaja di-skip. Nah, untuk abstrak di -skip ini abstrak isinya kan pasti Anda harus paham dulu. Abstrak itu isinya pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan. Nah, di sini kalau misalkan masih dari sini sampai penjelasan umum. sini penjelasan umum semua. Jadi nggak hasil ada hasilnya, nggak ada metode yang dipakai, sebagaimana tujuannya seperti apa juga belum ada. Mending nggak usah pikir. <laughs> Mending nggak usah pikir. Oh, yang nggak gitu juga coba. Jadi sebaiknya anda bisa memberikan apa namanya. Bagian-bagian uh, itulah harus anda pastikan. Ada pendahuluan, tujuan, metode. Kalau sudah ada hasilnya, kalau yang AI kan pasti harusnya ada hasilnya. Nanti harus ada hasil dan harus ada simpulan tetapi kalau yang RE biasanya sampai metodenya sampai jelas untuk diproposal dan apa namanya untuk abstrak yang seperti ini pasti dalam tanda kutip ya dengan mudah akan dibuang ke tempat sampah seperti itu nggak usah lihat baca sampai jauh-jauh untuk yang bahasa Inggrisnya mau saya komentari kok nggak usah ya sudah karena di sini bahasa Inggrisnya rada aneh memang. Jadi nanti itu bisa minta bantuan di jurusan lain barangkali perlu. Atau mungkin pakai bantuan translator yang lebih bisa dipercaya. Seperti itu. Kalau dari Pak Adit barangkali ada yang saran seperti dari PKM yang kemarin. Kalau Pak Arya ini ya, yang teknisnya. Yang lebih update-nya itu sebenarnya Pak Arya ya karena. Enggak juga. Arya yang kemarin ikut apa itu? Apa sosialisasi ya? Sosialisasi ya, ya sosial. sosial dari sosialisasi dari pusat gitu mungkin. Pak Arya yang lebih. Up. Kalau yang tahun tahun lalu memang ya saya karena tahun ini ya satu dan lain hal mungkin nggak bisa handle banyak aktivitasnya. Dari saya itu sebenarnya gini guys. Kalau mau bikin PKM, ya harus disadari dulu bahwa PKM itu e, kompetisi, gitu ya. PKM itu kompetisi, yang ikut banyak dan dapatnya juga banyak. 10 juta itu bukan duit sedikit. Kamu dapat duit 10 juta itu alhamdulillah, lah, gitu ya. Jadi bikinnya juga jangan main-main, gitu. nggak bisa bikin main-main. Ih, -main. harus serius bikinnya. Gitu. masa dapat 10 juta bikinnya? karya remaja apa SMA atau apa yang enggak kayak gitu dan itu datanya data beneran gitu ya datanya beneran nggak bisa pakai hal yang enggak ilmiah itu nggak bisa dipakai di PKM gitu itu yang pertama harus benar-benar niat dan kalau sudah niat dimulai dari baca panduannya dulu yang baca itu yang nggak hanya dosennya dosennya sudah otomatis bacalah lah dosennya terutama kalian yang bikin, gitu ya, harus benar-benar dipahami. Kayak tipe-tipe PKM, misal, tak ambil contoh ya. Di panduannya itu ada karakteristik PKM, gitu ya. Misal tak e, langsung saya buka ke PKM AI, gitu ya. PKM AI itu tujuannya memberikan pengalaman mahasiswa untuk membuat karya tulis ilmiah. Bidang ini merupakan program penulisan artikel ilmiah Yang bersumber dari kegiatan akademik ya. Misalnya. Uh, studi kasus, uh, praktek lapangan, ya. Misal kalian praktek lapangan, oh, PBL ya. Yeah. PBL kalau di rumah sakit itu bisa, datanya dipakai, dipakai untuk PKN KKN, KKN kan nemu ya, peristiwa atau uh, kondisi lingkungan di sana. Tapi kalau kalian kan nggak KKN ya, kalau dianalisis. Kemudian PKN pendanaan yang tidak lolos timnas, misal gini, contohnya. Tahun kemarin ada yang bikin PKM lolos didanai. Tapi nggak tembus Pimnas nih. Tapi kan ada datanya. Datanya itu bisa dibuat untuk PKM AI. Jadi ini agak sering salah ya. Agak sering salahnya gini. Ketika misal kalian bikin PKM uh, riset, terus kemudian ditulislah dana publikasi. Kemudian kalian publikasikan itu malah salah. Sebenarnya kalau PKM yang riset itu nggak boleh dipublikasikan. Malah gitu jadi tujuannya pokoknya benar-benar diikuti panduannya aja gitu kalau di situ nggak ada panduannya sampai dipublikasikan berarti nggak usah dipublikasikan nggak usah dibuat dana untuk bayar publikasi dan lain-lain gitu ya nah itu nanti setelah ikut kompetisi lolos pimnas ya hasilnya dimasukkan di pimnas kalau nggak masuk pimnas tahun depannya dibuat untuk PKMAI seperti itu berarti kan sudah ada data, tinggal dituliskan. Nah, jadi pkmai nya itu menulis data yang sudah ada seperti itu contohnya. Kemudian kegiatan magang, kemudian praktikum lab dan lain-lain gitu ya, yang merupakan hasil kerja kelompok seperti itu. Jadi yang penting kalau PKM itu ada datanya, kemudian mengikuti panduan. Nah panduan ini ya benar-benar dibaca. Panduannya ada dua kalau nggak salah ada panduan umum, ada panduan eh, khusus per bidang, tiap bidang. Nah itu harus dibaca, ya benar-benar dibaca, gitu ya. Kalau nggak paham itu mending nggak usah ikut PKM, kalau menurut saya, beneran. Daripada sama-sama capek, dosennya capek, kalian capek toh, yeah. nggak usah bikin. Tapi kalian nggak bisa lulus, nggak bisa wisuda. Yeah. Kenapa? Karena sudah ada SK yang mewajibkan bahwa harus bikin PKM minimal sekali. Yeah. Gitu. Jadi yo, kalau bikin sekalian yang bagus, gitu, jangan nanggung-nanggung gitu sekalian yang bagus gitu seperti itulah terus kemudian kalau dari teknisnya tadi lebih ahli Pak Arya gitu ya lebih ahli Pak Arya terus berikutnya ini penilaian proposal dan pendanaan gitu ya penilaian proposal dan pendanaan penilaiannya itu ada empat ini ini saya ambil dari buku pedomannya penilaian ada empat yang pertama kesesuaian persyaratan administrasi. Ya, kesesuaian persyaratan administrasi itu segala hal terkait penulisan posisi halamannya berapa, jumlah halamannya berapa, itu ikuti aja. Jangan jangan kalian nyalailah kita. Misal kalian ya, di halamannya harusnya karena beda ya, ada halam ada bagian pendahuluan sama bagian isi. Bagian pendahuluannya kalau misalnya salah kanan bawah. Kalian bikin kanan atas itu udah nggak dibaca. Sudah langsung otomatis out. Terus kemudian eh, jumlah halaman. Kalian kasih lebih satu halaman. Oh 10 saya kasih 11 deh bonus gitu. Ya enggak lolos juga. 9 mm. boleh. Karena maksimal kan 10. 9 boleh. 8 boleh. Tapi ya susah ya. nulis cuma 8 itu susah. Gitu. Idealnya 10. Seperti itu. Terus kemudian. Kalau nggak salah itu nggak boleh mengupload cover. Kalian kasih cover. Nggak dibaca juga. Langsung out. Sebagus apapun judul kalian langsung. Off. Nah, jadi diikuti, bener-bener diikuti rulesnya gitu ya. Gitu. Nanti itu di panduannya itu dibaca aja, ada apa aja yang boleh dan nggak nggak boleh itu ada, dibaca aja di situ. Pokoknya diikuti sesuai di situ. Kalau nggak paham itu nanti biasanya ada, ya coba tanya ininya. Biasanya ada dibuat grup, gitu ya mahasiswa yang ngirim-ngirim PKM ada grupnya. Kemudian ada dosen yang yang bimbing PKM itu dibuatkan grup juga nanti tanya dosennya Pak saya nggak paham ini harusnya gimana nanti tanya dosen pembimbingnya ya seperti itu, itu yang pertama ya kesesuaian persyaratan administrasi yang kedua kesesuaian format proposal dan penulisan PKM ini juga mengikuti buku ini ya pedomannya kemudian kesesuaian program yang diajukan nah ini penting tiap Salah. tiap bidang PKM ya itu punya karakteristik masing-masing. Jadi PKM itu ada ada 10 ya. PKM itu ada 10 dan enggak sama semua, beda-beda semua. Tapi mirip-mirip, misal ambil contoh ya. Contohnya ini. Kewirausahaan sama pengabdian masyarakat. Itu kayaknya mirip. Kewirausahaan ya jualan, pengabdian masyarakat ya nah, pengabdian masyarakat itu kayak gimana gitu ya. Itu dibaca di karakternya. Di situ ada karakternya ya. Kalau kewirausahaan itu, ini menghasilkan komoditas unik, berorientasi pada profit, jadi harus ada apa, misalnya, uh, faktornya, hitungan BAP, break-even pointnya berapa, balik badan. modalnya berapa, kamu jualan, nah, harus ada seperti itu, harus ngajak salah satu anak ekonomi. Kalau kalian ngatas sendiri nggak mungkin bisa, ngitung-ngitung yang kayak gitu itu beneran. Itu kalau yang PKMK, yang apa, kewirausahaan, yang PM. Ini tidak berorientasi pada profit, tapi lebih ke uh, solusi yang tepat pada kebutuhan masyarakat. Jadi, harus ada survei awal. Masyarakat ini ada masalah apa? Misal, masalah ini angka kesehatan oh, banyak yang sakit atau apa. Nah, itu kalian jadikan uh, topik yang bisa diangkat. Masalahnya, uh, misal, uh, kesehatan itu yang bermasalah, banyak stunting atau apa ya, kalian bikin. Uh, Angka stuntingnya sekian-sekian, solusi untuk stunting itu apa? Misal peningkatan makanan, gizi, misal apa? Fortifikasi makanan, apa telur ditambahi apa? Supaya meningkatkan gizinya atau bikin olahan yang itu uh, apa? Karifan lokal tapi gizinya tinggi untuk mengatasi stunting. Model-modelnya kayak gitu, itu yang pengabdian masyarakat. Jadi. Tapi tidak berorientasi profit ya, gitu. jadi bedanya itu dan luarannya beda nanti kalau yang pengabdian masyarakat itu ada buku buku mitra jadi luarannya ada buku mitranya beda sama yang kewirausahaan gitu nah itu harus ini kalau nggak baca buku panduannya nggak akan paham yang kayak gini-gini jadi memang harus paham panduannya dulu gitu dua-duanya panduan umum dan panduan yang ya. kalian mau bikin PKM apa ya terbidang gitu ya sama yang PI juga kayaknya tadi dikirim ada PI ya pak ya PE itu nah harus ini harus bu harus merupakan PI merupakan wawasan intelek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha atau masyarakat ini berorientasi profit ada hitung hitungan untung ruginya juga gitu kalau PI kalau nggak ada itunya mending nggak usah dikirim ini pasti gagal ya. <laughs> gitu jadi kalau bikin itu ya harus benar-benar ada nggak pak hitung hitungan hmm, ini biaya jadwal nggak ada Gak enggak enggak. ada pengutungan balik modal kapan terus jelas ya <laughs> nah ada tulisannya berorientasi profit solusi itek e merupakan respon persoalan prioritas calon mitra jadi nanti mungkin ada keterangan mitranya itu masalahnya apa terus ada ada surat ini sama mitra biasanya iya sama mitra gitu-gitu. Nah, ini, itu kalau nggak baca panduan pasti nggak paham kayak gitu. Beneran baca lah. Uh -uh. jadi memang harus baca pahami gitu. Dan gini guys, kayaknya bikin berkah mukanya kok susah gitu. Ih. Aslinya enggak. nggak. Aslinya nggak percaya saya. Aslinya nggak. Susah karena belum pernah. Belum pernah. Gitu. Nggak susah karena Cukup. hari ini baca tahun depan bikin. Jadi salah. Kalau sekarang baca sekarang bikin itu, ya mungkin bisa tapi berat itu tadi. Tapi kalau kalian, ini sering saya ini ya, sebenarnya. PKM itu per tahun ada, per tahun ada, gitu ya. Jadi kalau sekali nyemplung pertama itu semester 1, semester 2 ketika dengar PKM ya terusik lah apa sih PKM ini langsung dicari gitu jangan nunggu harus disuruh harus gini kalau kayak gitu pasti berat kalau kalian dari awal bikin sendiri dan ini insya Allah inilah bisa itu buktinya bisa kok saya saya bimbing ya dulu Pak Arya ini pernah lolos 5. 5 itu dapat berapa dulu Pak? 10 juta semua ya 6 kelompok satu angkatan 10 jutaan pernah paling banyak ini lolos Pak Arya saya paling banyak itu tahun 2021 lolos dua dan itu dari empat ya Unimus lolos 4, 2 dari saya itu tahun 2021 Inimus. gitu ya itu dapat 10 juta gitu itu ya mungkin mahasiswa mungkin niat juga ya yang penting mau iya. bisa gitu buktinya ada yang bisa gitu masa kalian enggak sama, sama 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 makan nasinya kok ya sama sama ini pasti kalau Lalu ada yang bisa dan lauknya beda tapi dan... <laughs> <Lanya beda. laughs> <laughs> beli lauk yang sama supaya lihat. dan apa ya refleksi dari tahun ketika saya dulu kuliah S1 ya saya S1 itu bikin PKM itu bisa saya bikin sendirian itu bisa lolos itu PKMGT zaman dulu. Kalau saya kayak GFK ya namanya VGK atau apa itu, berubah namanya. Tapi kok intinya sama lah. Itu dapat saya tiga jutaan. Buat beli laptop, laptopnya hilang. Yeah. <laughs> tapi lumayan lah. Sampai lulus, sampai lulus, setelah lulus baru hilang gitu. Ya. <laughs> tapi lumayan gitu ya pernah dapat. Itu bikin sendiri saya. Saya dari awal bikin sendiri. Teman-teman saya itu cuman pelengkap aja. Cuman pelengkap aja. Sama. Uh -huh saya bikin channel itu bisa ya, terserah mau kalian strateginya mau kayak gimana terserah ya mau bikin sendiri dulu atau dari awal bikin ini nah terus kemudian berikutnya itu kalian apa HMJ ya ini sudah sering saya bilang mungkin kalau dulu ada rekamannya dua tahun yang lalu juga ada rekamannya pasti sama apa yang saya katakan HMJ itu harus berperan jangan diam aja kalian itu kayak nggak ada gawean aja banyak kerjaan itu misal di bidang PKM ya kalian bikin bikin aja kayak apa bahkan ini ini tahun lalu ini ini tahun lalu Oke. dan masih sama isinya masih sama ya saya tulis di sini nah, dia si mana mana nah HMJ dapat berperan jadi dicatat judul-judul PKM yang dulu itu nggak lolos dicatat supaya apa bisa dipakai tahun berikutnya problemnya itu selalu sama selalu untuk 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 padi Oh saya punya ide seperti ini mau nggak Adit jadi ini mau nggak itu beda cerita banyak faktor mau nggak yang pertama topiknya sesuai atau nggak ya kalau sesuai bisa jadi mau bisa jadi belum tentu mau yang kedua nonton bocah termasuk tipe yang serius enggak kalau tipe yang nggak serius saya, saya biasa nolak kenapa bikin saya capek <laughs> saya capek nggak lolos buat apa saya terima gitu ya karena biasanya jelas nggak ini nggak lolos saya nggak meyakinkan. Terus, apa okay, ya berikutnya? Nah, berikutnya judulnya, topiknya, biasanya itu problemnya judul aja itu nggak nemu-nemu, beneran kan? Daripada kalian susah-susah cari uh. di, judul, pakai aja judul angkatan sebelumnya yang eh, mungkin mahasiswa kakak angkatannya sudah lulus, itu bisa dirombak lagi, bisa kalian bikin dari bisa diperbaiki lagi loh, nggak perlu bikin dari awal yang kalian juga nggak paham, kalian mau bikin judul apa? judul. Isolasi, bakteri, dari sawah, sama allah apa meneh bakteri dari saus ngapain masalahnya apa dari saus itu gitu mending pakai yang judul kakak angkatan sebelumnya gitu ya modifikasi apa kayak yang bisa itu banyak judul sebelumnya yang bagus itu banyak saya yakin banyak gitu ya seperti itu jadi dibikinlah ini program apa eh proker mungkin dibikin salah satu di HMG gitu ya untuk nyateti itu nyateti apa judul-judul PKM yang mana tahun depan itu bisa di mod bisa diperbaiki lagi gitu loh supaya keterima kayak gitu masa tahu dari tiap tahun itu bikin judul baru aja dan nggak mutu kebanyakan jujur saya katakan nggak mutu beneran nah, kalau Pak Arya nggak sampai hati karena saya saya katakan nggak mutu judulnya gitu kalau bikin judul ini ya beneran judul gitu loh kalian itu sudah SMA guys bangun gitu loh jangan tidur terus Iya, kuliah yang dibaca itu beneran yang dibaca itu hal beneran gitu. Cari apa? Tulisan. Saya masih sering buku paket SMA ki opo kayak gini kok dipakai. Cari itu dari yo apa ya? minimal-minimalnya itu Google Scholar. Yeah. Google Scholar. Terus eh uh, Medline atau apa Clinical K di apa? Apa jenenge Clinical Key itu punyanya iya Springer ya. Uh, atau NCBI, PubMed atau kayak model-model kayak gitu loh, kayak cari jurnal itu. Ya. Masa yo apa blog apa dipakai ya Allah kayak gini. Loh. Yo enggak bisa, kayak gitu nggak bisa. Gitu. Karena saingan kalian itu yo ampuh-ampuh lah ya. Ya negeri tahu sendiri lah saingannya kayak gitulah. Ampuh-ampuh lah gitu. Jadi keluarlah dari kerangka berpikir kalian itu masih ini keluarlah, yang kalian hadapi ini beneran gitu masalah beneran gitu dan masalah beneran ini yuk, bacanya juga harus sesuatu yang beneran gitu ya gitu jurnalnya itu beneran pak susah pak ini iyo iyo hidup itu ya seperti itu ya guys ya yang... yang gampang ya Mika apa aja. kalau kalian hari ini nggak mau menghadapi masalah nggak mau susah Ya gimana? Kalian nanti ketika lulus itu susah kerjanya. Kalau sekarang sekarang bisa menghadapi kesusahan itu, nanti ketika lulus gampang, Insya Allah gampang seperti itu. Jadi masalahnya yang dihadapi. Misalnya, Pak saya nggak bisa bahasa Inggris. Guys, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Emang ada orang langsung lulus bisa bahasa Inggris? ya Kalau nggak dari memang apa bahasa ibunya bahasa Inggris. Ya, saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Lu kok Pak Adit bisa bahasa Inggris? Ya mau kursus kayak, mau belajar sendiri kayak, mau bicarane ya belajar gitu. Mau ya apa, belajar sendiri belajar gitu. Sama aja gitu. Sama aja benar saya juga menghadapi yang mungkin kalian pernah merasa itu ya saya juga menghadapinya kayak gitu gitu jadi harus serius lah gitu kalau memang pengen ini gitu silakan pak Arya mungkin barangkali ada saya lagi nih iya okay. okay. ya. siap jadi itu kan memang apa ya kemarin dulu yang mm -hmm. tadi diceritakan pak Adit uh, apa namanya enam yang langsung keterima uh, maksudnya sebetulnya bukan saya bidding tujuh kelompok enam keterima yang tujuh ini yang ya terima satu gara-gara mungkin adalah judul yang terlalu mirip nah mungkin saya pikir itu jadi diambil salah satu oleh pusat nah terus yang apa namanya selain itu pasti saya langsung apa ya bahasa Indonesia saya langsung ya. langsung saya ketok di depan mau kerja keras apa enggak kalau mau oke kalau saya mau kerja keras oke saya mau nah hasilnya yang seperti tadi. Tapi yang menjadi perhatian adalah tadi Pak Adit hmm. datang bilang ini yang ditampilkan di zoom ini sudah ada. Mereka yang datang yang bahasanya bakso kosongan jadi minta tema. Nah Pak Adit pasti akan langsung menolak karena Belum merumuskan tentu dikasih iya, itu bisa merumuskan masalah <laughs> itu lebih susah daripada memecahkan masalah. Hmm. Ya kalau misalkan di Gampangnya hidup sudah banyak masalah kok kita cari masalah lagi kan gitu ya supaya menghindari hal tersebut bisa lihat nih contohnya iya, nah, ini betul. saya yang lolos salah, punya ya. yang lolos didanai dari uh, tahun 2023 berarti yang seri sebelum ini persis uh, uh. lihat judulnya anda uh, daripada uh. bingung mikir sendiri yang jadinya tadi identifikasi Jadi, bakteri pada saus Jadi, saya ikut tertawa itu iya, nah, di situ. ada dampaknya juga loh <laughs> saya akan Adil, me judulnya. Judul kayak memberikan itu. sebetulnya Anda nggak usah mikir sendiri apalagi Anda lihat uh, judul PKM Anda mencari inspirasinya dari skripsi atau KT-nya kakak tingkat itu nggak akan nemu sebaiknya Anda malah cari saja yang sudah terdana ini contohnya terdana tahun 2023 berarti ini persis Anda cari dulu yang sebelumnya juga bisa sebelumnya lagi juga bisa, pasti ada maksud saya adalah dengan di sini Anda kan bisa lihat dari Halaman 1 dari 221. Judul semua itu kan hmm. maksudnya. Dari sehari banyak judul ini, anda bisa lihat. Kalau yang, maksudnya, apa yang ada ya. Contohnya di sini, pemanfaatan limbah tenun sebagai peluang usaha produksi sepatu etnik kawarna. Nah ini misalkan, ini saya kan ngacak nih ya, nemu judul ini. Misalkan ini, limbah tenun sebagai peluang usaha produksi sepatu etnik kawarna. Nah limbah tenun kan mungkin kalau anda yang rumahnya Jogja, Pekalongan Solo ada limbah batik. Kenapa nggak dibuat seperti ini? Hmm, kan itu betul. juga sep sekali mencari idenya nggak pakai lama. Mungkin kita scroll lagi, ngawur lagi kemana. Nah mungkin di sini ada tulisan Biohealth. Uh, bio health aktualisasi gerakan back to nature melalui transformasi tanaman obat keluarga intoga toga muricata. murikata muricata itu yes. sirsak, sirsak kan ya? Sirsak. sirsak. natural balm di desa. Nah di sini kan berarti dia ah, ya. keunggulannya. Keunggulannya itu. di desa <tuh> ini. Anda kan Pasti ini punya desa temen. ya. nggak ada yang nggak punya desa ya. Nah dari desa Anda makanya kalau yang sering apa namanya. Yang kemarin sempat yang- tanya atau sering dialog dengan saya tentang penelitian pasti angkatlah karifan lokal Anda. Misalkan di Kudus ada yang namanya apa ya? Parijoto. Angkatlah Parijoto. Mungkin jadi apa di sini? Menjadi ger gerakan ini tapi diubah menjadi Parijoto. Untuk di sini jadi balsam itu jadi krim hmm iya betul-betul muka atau disinfektan hmm. atau bisa apa, kayak gitu nah. atau obat hamil itu biasa dibuat gitu ya kalau yang parijoto jatuh biasa seperti itu itu yang kayak gitu nah maksudnya anda daripada pusing mikir sendiri dan akhirnya stres otak nah, nah. anda overload pasti gini aja enak yeah. tidak usah ribet karena anda tinggal me... apa namanya ini uh -huh. dari Muhammadiyah Boni. Boni itu ada di Sulawesi Selawesi Selatan, selatan. Yeah jauh dari anda bisa keterima ah. selatan apa tenggara ya? ini selatan ya gak selatan kalau anda jelas ini dari yang, 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 yang dari PKMN uh, ya, ya. RA jadi kalau misalkan anda ingin riset eksak anda saya ingin lihat apa ya kok bingung ya tiba-tiba mencari di lantai dua labkes di lab itu yang banyak skripsi nggak akan nemu kan gitu mending anda cari sini saja seperti tadi kita langsung acak saja akan kemana. Nah, misalkan di sini ada desain material superlatif. Itu nah, ini teknik. penelitiannya teknik. teknik biasanya dari dosennya yang memberikan, kalau gitu. Nah, kalau misalkan Anda pengen mencari yang bisa di, apa namanya? Ini juga, ini, ini, ini. Ya, Pak. Kalau ini juga bisa, yang ini juga bisa. Jadi, oh, anda ini, tinggal ini, ini. lakukan hmm. saja. Jadi, misalkan di sini, kalau biji kopi di detail Anda ganti Arabica menjadi Excelsa sudah hmm. selesai itu sudah Excelta kan jenis kopi ya ada ya? ada Arabica Excel sama satunya oh, Robusta. 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 Nah, anda ganti saja metode fermentasinya menggunakan bal banyak sekali ini. Kalau misalkan bakteri asam laktat kalau dianalisis pasti kena businto kan ya. Dari tempe durian. Iya. Ganti aja dari Susu liar orang kan bisa. <laughs> itu pasti sudah kearifan lokal lagi. Kalau anda orang NTT sana kan balnya susu kuda liar bisa nah, ada itu judul kayak gitu modelnya kan itu aja sudah enak yang di sini tadi eksplorasi aktivitas Nanti anti -kanker, kanker timba buangan tinta cumi-cumi nah cumi sebagai multitasking nah kalau ini kan penelitian dulu nah ini Agak tinta cumi-cuminya ganti aja dengan Mungkin sotong atau apa, blimbing gitu-gitu ya, gitu. barangkali nah, gitu saja. Tapi yang ada sumber ilmiahnya, yeah. kamu blimbing tapi kalau nggak ada sumber ilmiahnya ya. Nah, seperti itu maksudnya, jadi daripada pertama kan judul harus menarik seperti ini. Jadi, kalau misalkan tadi Anda mikir sendiri dan tidak dapat dapat, ya scrolling scrolling gini aja lah. Betul, Anda tidak perlu ribet, dan setelah mendapatkan judul, pastikan habis itu datang lagi permasalahan Pak nggak punya data, pak nggak iya. punya pustaka, manfaatkan teknologi. Anda tinggal zaman sekarang. Zaman sekarang Anda zaman tinggal. Klik, 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 klik. Itu klik Agak susah. Jangan disamakan oh, pak. Ya, Sudah. Sama. Zaman dulu punya kita coba. Iya. Kalau ini kan masa depan kita. Nah di situ, kalau misalkan Anda menggunakan KPK, contohnya nggak bisa dicontohkan kalau itu kan tergantung daerah ya. Nah, topan. Oh. topan gak, gak, kelihatan. Nah, maksudnya setelah tadi misalkan kita buat contoh lagi ya. Nah, ini misalkan pembuatan mie fungsional berbahan dasar pati talas benang pandeglang pandan sebagai inovasi pangan lokal berbasis teknologi nanokomposit. Nah, ini kan misalkan Anda mau membuat ini kalau tadi mikro ini nanokomposit. Anda ganti saja dasarnya ini menggunakan bukan talas atau apa dari mana, pakai di daerah Anda dan untuk menumpulkan pustaka gampang. Kalau Anda mungkin pernah belajar maketan dengan saya, barangkali pasti saya kenalkan dengan mesin, bukan mesin software, bukan software juga. Website untuk mencari, apa namanya, sumber mencari sumber ilmiah dengan mudah. contohnya connected paper tadi. Jadi, Anda tinggal tuliskan temanya apa nanti akan muncul banyak sekali penelitian yang serupa dengan anda dan anda tinggal mengumpulkan semuanya jadi satu misalkan muncul 100 atau 50 kan anda tinggal kumpulkan jadi satu untuk menjadi satu proposal mudah oleh karena itu kemarin saya juga bilang kalau yang sudah di untuk yang KTI juga tapi pasti berlaku juga untuk PKN ketika anda kesulitan untuk mengumpulkan pustaka pakai itu jadi buat proposal dua hari aja bisa selesai yang susah kan kalau yang di PKM menjadi agak lama karena harus ada timeline mempersiapkan waktu kapan, dana kira-kira berapa, nah itu baru Anda harus mencari tahu harganya Tapi kalau untuk pustaka pendukung judul mudah sekali, tidak ada yang uh, susah. Jadi Anda bisa lihat kayak gini semuanya kelihatannya sepele tapi bisa keterima. ya Berarti kan yang menjadi perhatian di sini adalah, judul sepele belum tentu tidak bisa diterima maksudnya nggak ya. harus langsung high end maksudnya pakai kayak tadi komposit nano komposit dan semuanya anda tinggal menggunakan judul-judul uh, yang bisa anda lakukan jadi sepele kayak tadi misalkan di sini anda bisa melakukan ini ya udah anda ganti saja daun dadak serep ganti dengan apa untuk sebagai tabir surya kan enak kalau yang kemarin Mas Pak Devan, Om Devan, menggunakan tapi saya beliau mau mencoba menggunakan aspek Nah itu juga bagus, itu judul yang bagus. Jadi tunggal nanti dia bisa menyesuaikan administrasinya tadi benar. Bentuk cover tulisan salah langsung tempat sampah sama reviewer. Karena bisa ada perhatikan, ini dari 221 yang keterima halaman kan satu halaman bisa berapa judul ini? Mereka kan pasti lebih dari 100 kali lipat yang nyeleksi ini. Mereka pasti nggak mau capek juga, nggak bagus buah, nggak bagus buah. Jadi untuk dalam tanda kutip menjual diri Anda supaya diterima oleh reviewer, cari judul yang bisa menarik perhatian. Silakan, terkait dengan ini ya, dengan jumlah manuskrip yang dikirimkan, setiap universitas itu ada batasnya. Uni ada kuotanya. Unimus itu tahun lalu, yang saya tahu tahun lalu ya, karena saya jadi panitia pusatnya apa untuk untuk PKM sudah dua tahun. Sekarang tahun ini nggak copot. <laughs> tahun lalu itu 250 kuotanya, dan itu ada seleksi internalnya. Jadi misal dari 250 itu, oh yang bikin satu Unimus itu bikin 300, berarti harus 50 yang diseleksi, gitu ya dan itu ada reviewer internalnya memang benar-benar di review kalau jelek ya nggak nggak lulus nanti kalau yang bagus-bagus nanti pasti dikasih akun akun simbelmawa gitu, itu yang bagus jadi upload yang sebenarnya itu di simbelmawa gitu. uh -uh. uploadnya dua kali ada upload di, kalau di kampus itu pakai simprohima namanya nah, kalau di apa pusat kedikti itu pakai simbelmawa seperti itu enggak, lupa, lupa, dilanjutkan. Lalu apa tadi? Judul-judul. Oh ya judul. Mm. Ya, judul. Administrasinya dibaguskan, maksudnya penulisan penulisan aturan-aturannya itu pasti keterima karena dari tadi Pak Adi bilang 250 dari satu kampus di beda-beda. Makanya mm. ambil saja 250. Yeah. Jelek-jeleknya 100 itu kan mm. dari kampus kecil mungkin tadi ada contohnya kampus kecil tuh di Universitas kan 250, itu sudah masuk gede. Ada empat. Nah, misalnya Misalkan masalah. anda nggak pernah dengar ini nama universitas apa oh, ya? negeri-negeri semua. Ya. Nah, ini contohnya ini itu kesehatan, medisal beberapa nama. Anda kan nggak pernah dengar ini dapatnya berapa mm -hmm. apa namanya, berapa jatah yang mengirimkan? Keterima cuma satu. Berarti kan mungkin dia misal mengirimkan 100 mm -hmm. mungkin atau 50 judul ini baru satu kampus kampusnya hmm. ada banyak banyak kampus di Indonesia nah, makanya repugan. kalau yang review kan masih juga tidak, tidak akan mau capek nah mereka pasti tadi ya, saringan pertama itu biasanya tata cara penulisan dan jumlah lembar kalau saya pernah dikasih tahu karakter tadi harusnya 10 kok jadi 11 belum dibaca walaupun sangat keren dua hmm. tata cara penulisan misalkan formnya harus apa anda dengan font yang lain walaupun bagus buang. Oh iya, kayak font, hati-hati. Gitu. Biasanya yang sering salah itu ini. Copy paste. Ketika copy paste itu kan fontnya berubah kadang. Nah, diperhatikan itu fontnya. Sama ukuran hurufnya. Kelihatan. kelihatan. Kalau orang yang sering koreksi kayak desain-desain ini kelihatan. Font beda itu kelihatan. Ukuran font beda aja kelihatan. Hmm. Makanya langsung tahu kalau misalkan nggak sesuai, mereka nggak mau capek-capek nih. Walaupun isinya bagus, minta perbaikan kan nggak mungkin. Hmm. Buang langsung mereka. Walaupun bagus. Jadi, memang sekejam itu. Kayaknya, kayaknya sepele, tapi coba rasakan hmm. lah nanti jangan pak tidak akan <laughs> keterimanya iya, ya alhamdulillah kalau keterimanya nah jadi seperti itu jadi kalau misalkan anda tadi tatap taat administrasi atau bisa sesuai dengan prosedur prosedurnya termasuk metode beberapa ada beberapa bidang metodenya dia yang minta yang benar IRE harus runut, tidak boleh cuma satu paragraf kayak tadi hmm. nah jadi harus anda pastikan juga jadi kan di mungkin di simbil mawanya atau di mananya itu muncul aturan-aturan di sini dituliskan apa di sini dituliskan apa ikuti saja jadi tidak usah nambah nambah-nambahin yang tidak muncul jadi malah anda membuat repot diri sendiri yang menjadi perhatian lagi kalau misalkan tadi sudah taat administrasi jadi font sudah benar ukuran rata kanan kiri yang sudah benar terus apa namanya pokoknya sudah benar-benar semua isinya sudah benar baru anda akan menghadapi yang namanya cobaan selanjutnya. Setelah tadi kan cobaan pertama seleksi pertama gagal. Ya udah, kalau yang itu situ keterima seleksi kedua adalah di pendahuluan dan isinya itu kalau misalkan sudah nggak menarik bagi ya, itu uh, apa namanya reviewer ya dibuang itu. lagi. Jadi bahasanya kalau ya benar substansif atau apa itu namanya. Nah di sini kalau misalkan judulnya seperti ini. Loh kok Anda ngomongnya di belakangnya, di latar belakangnya nggak sesuai dengan judul atau terlalu melebar, nggak mau lagi mereka isinya. Substantif itu ada dua, ada kesesuaian bidang PKM sama tingkat kreativitas. Nah, ya. aspek substansi Kalau yang sesuai bidang kreativitas itu kebanyakan sudah sesuai sesuai bidangnya. Tapi yang Bukut Bukut intelektual, seperti tadi salah satu dicontohkan di awal tadi adalah kok daftar pustakanya dari ya. Bel, itu yang keterulangan topik. Jadi Biasanya yang banyak itu uji apa terhadap apa uji apa terhadap seledri itu bakteri selesai harus adu coba terus cek terus. aja di Google sudah banyak enggak gitu ya. jadi ano harus out of the book maksudnya bikin yang anti-mainstream lah jangan yang umum ya. kayak gitu untuk ya. membantu tadi anti-mainstream kan, ya ini dari ini Anda pasti punya dapat gambaran baru sudah so, dapat buat sudah tapi masih juga harus juga apa maksudnya jangan gini loh. bikin itu nothing tulus ya kalau saya yeah. dulu ya hari ini saya bikin oke okay lah saya gagal e, tahun depan saya masukin lagi gitu oh ya sama satu tips lagi kan ini satu tim berlima mm -hmm. satu ketua empat anggota empat anggota ini juga harus membuat satu yeah. jadwal untuk gantian jadi ketua itu lebih mudah untuk apa namanya dalam tanda kutip kesaringnya bisa banyak misalkan ini satu tim satu dua tiga empat lima 6 ya, 6 ya Mungkin dari jurusan lain 6. Nah, di situ ketika judul yang satu enggak keterima masih ada cadangan judul lain untuk keterima Anda. Lumayan sekali untuk membantu Anda dalam apa namanya? Uh, memberikan persentase -persen, untuk diterimanya. Berarti ada judulnya beda banget. Enggak sekali lagi kayak gitu. Misalkan ini air kelapa ada ganti dengan air tajin atau air apa. Itu kan dengan metode yang sama. Berarti kan Anda buatnya enggak susah nih. Mudah dengan metode yang sama, cuma nanti dibeda di pendahuluan dan isi, met, apa namanya isi hmm. pendahuluan dan pustakanya saja. Misalkan air kelapa, kan Anda bahasanya air kelapa, Air tajin berarti air cincin beras air raksa ya nggak mungkin. Nah, pokoknya jadi hal yang itu saja. Metodenya sama persis, biayanya juga pasti bisa sama persis, kemungkinan dan uh, apa namanya, yang lain timeline waktunya juga pasti akan sama persis. Jadi sekali tepuk dapat tiga lalat, alhamdulillah. Sama seperti yang saya kemarin, saya membimbing tujuh yang lolos enam, judulnya mirip-mirip. Jadi satu kelompok, satu ketua kelompok ini lainnya. Inilah, inilah, mereka keterima banyak, kan alhamdulillah. Kalau misalkan dari lima keterima satu, alhamdulillah juga, kayak gitu. Ya, biasanya ada problem ini. Ya dari satu kelompok itu yang bikin cuma satu aja, Pak. Ya, teman-teman saya nggak mau membantuin itu sering gitu kayak gitu ganti aja kalau kayak gitu ganti gak, aja gak usah ragu ganti aja ganti yang lain atau misal nih lima orang tuh pak yang dua nggak mau langsung tiga orang nggak apa-apa ya, bimbingan tiga saya yang dulu itu cuma tiga orang tiga orang lolos tiga orang bisa hidup tiga kan? orang bisa kalau nggak mau membantu nggak usah dimasukkan namanya nggak apa-apa kan makanya dari tadi apa kalau saya saringannya mau kerja keras nggak mau ya udah boleh hmm. kalau misalkan nggak mau kerja keras mau cuman nempel nama kayak temannya pak Adi tadi kan waktu itu ikhlas ya kalau itu nanti ya, namanya. Nah, cari ya aja. Koalisi mis mis dilengkapi lima ya tadi kawin silang dengan jurusan iya. lain. Ya, itu lebih. Nah, ya. keterimanya lebih tinggi lagi Dan tadi kalau sudah tahu cara cari pustaka, sekali lagi ya pustakanya tolong yang ilmiah benar, apalagi yang RE misalkan kan kebanyakan yang itu kan akhirnya jadi disabi. Di, 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 apa namanya? pastikan keilmiahannya. ilmiah hanya contoh pak, carinya pak. Yang apa maksudnya? Allah. Cari referensi. Eh bisa nggak di sini ya? Stop share so Terus ya. Gimana Benar, saya izin mencari ini. Mungkin kalau yang belum pernah kuliah dengan saya, jadi nggak tahu eh uh, website ini. Ya. Nah, pak. Oke, okay, berarti saya share screen lagi. Connected, nah, yang ini. Oke. Okay. Mungkin sudah bisa lihat semuanya di sini. Jadi, kalau misalkan cari pustaka kayak gini, Anda bisa gunakan website ini. Mungkin kalau mau di screenshot, dicatat di foto di apapun itu. Anda tinggal masuk ke website dulu. Dan di sini Anda tinggal menuliskan keywordnya saja. Keyword, petikan kata kunci. Dan sekali lagi, kalau di sininya bahasa Indonesia, mungkin settingan HP anda pakai bahasa Indonesia. Ganti bahasa Inggris. Yeah. Jangan alergi dengan bahasa Inggris. Mm -hmm. Pak Adit yang bisa bahasa Inggris saja bisa nulis artikel bahasa Inggris dengan bantuan banyak sekali. Jadi ada pasti juga bisa. Bantuan Google Translate juga sangat membantu. Bantuan bantu. dosen lain juga. Bantuan dosen lain juga bisa. Nah di sini keyword misalkan untuk keyword yang uh, Penelitian pun Penelitian pak Arya kan coba apa pak? Ah, ya Atmosferik datang. plasma ya, mungkin, jet, Ya mungkin yeah, ini ya. Mungkin. Plasma jet. Ini kan tema. Dan jadi mungkin dari tema, jangan terlalu kalau tipnya di sini di tema jangan terlalu sempit misalkan anemia munculnya terlalu banyak, anda nyarinya susah. Jadi kalau di sini mengudungi plasma jet naik. Naik. Agak ini apa ya pak ya spesifik. spesifik oh. Betul sekali nah tadi ke sini kalau misalkan sudah itu tinggal build graph, anda langsung muncul judul ratusan ribuan dan seterusnya, jadi tidak perlu anda me, apa namanya mencari eh, pas judul pun, Om. Ya. Oh itu. Nah Benar -benar jadi yang misalkan paro itu. ini bisa lihat ya dari situ anda lihat ini penelitian yang sedang bentar, ini ada silang tak silang dulu. Ya. Nah, ini kalau mau Anda zoom, kan bisa. Ini pelitian, misalkan dari judul ini. Ada garisnya terkoneksi, dia dekat dengan tipe temanya siapa. Intinya dia di situ ya sudah plasma aja dan wound healing semua. Nah, sampai ke mana-mana pun itu. Jadi Anda seperti tadi, untuk membuat pustaka, nggak perlu sampai seminggu, dua minggu, dua hari aja cukup. Semuanya ada. Kayak nah, gitu. Betul. Jadi Anda catat ini, sangat membantu besok nggak cuma di PKM di skripsi, skripsi pakai ini tiga hari ya. ya aja di skripsi anda jadi misalkan anda misal klik di sini ya Anda dilihat di sini PDF di download langsung bisa anda nggak usah langsung mumet mumet cari di Google satu satu di sini sudah disediakan jadi anda bisa mengeksplor. ya explore nah ini bisa lihat ada PDF-nya ada PDF-nya ada PDF-nya silakan di download saja kan gampang Bahkan ini bahasa Inggris, Pak. Bah. Google Translate. Google Translate bisa. bisa. Banyak, Banyak cara. Banyak cara, benar. Dan semua ini pasti akan sangat membantu. Kayak gitu. Ya. Jadi tips sedikit dari kami mungkin udah Sudah jam 3 soalnya. Ya, iya, waktunya sudah. <laughs> Baiklah tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dosen Aditya Rahman Ernanto SSIMSJ dan Bapak Arya Iswara PhD yang telah memaparkan materinya yang luar biasa inspiratif dan memberikan. Bapak sebelumnya izin saya bertanya sebelum kita menyapa audiens. Apa sih Pak perspektif jurnal yang baik untuk mendukung proposal PKM ini Pak? Perspektif jurnal maksudnya apa? Uh, gambarannya mungkin ya Pak kayak apa tuh jurnal yang baik buat di pendukung PKM itu loh Pak proposalnya. Okay. Dari saya gini, tergantung tujuannya gitu ya. Tergantung tujuan kalian mau bikin PKM yang mana gitu ya. Yang jelas jurnalnya itu yang uh... <laughs> yang jelas jurnalnya itu pakai yang Uh, terindeks, gitu ya, terindeks. Artinya ada pengindeksnya. Biasanya uh, jurnal pengindeksnya, kalau luar negeri kalau internasional itu ya model apa? Uh, World of Science, WoS atau uh, Scopus seperti itu. Biasanya ada pengindeks jurnalnya. Biasanya uh, ya kalau Indonesia Sinta, gitu ya. Biasanya ada di dalam situ ya, ya meskipun nggak nggak pukul rata semua bagus ya, tapi itu sudah diakui lah, gitu. Sudah termasuk yang bagus seperti itu kalau mau nyari yang bagus terus ya diincer aja nyari dari Springer atau dari Journal Nature cari di situ bagus semua <laughs> tambahan satu sedikit lagi kalau yang tadi pakai connected papers itu semua sudah terindeks semua jadi itu di mungkin kan sudah bagus uh, secara kualitasnya dan diakui jadi tidak seperti tadi ada dari apa tapi yang anak SMA oh, ya apapun itu atau it, blog, pasti sudah terbilang kan pasti sudah terbilang dan jurnalnya bagus adalah jurnal yang Anda pahami satu itu jadi kalau dibaca nggak paham berarti nggak bagus buat anda mm -hmm, karena benar. misalkan anda bisa paham berarti kan bisa mendukung kalau nggak mm. bisa mendukung berarti kan nggak paham ya jangan dipakai iya yeah, betul itu aja Ya, berikutnya memasuki sesi ketiga, saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya, saya persilahkan langsung saja angkat tangan, sebutkan nama di kolom komentar. <laughs> tanya. Ada yang tanya, <laughs> Alhamdulillah. Yo, sabar, sabar, Bapak. Saya. Saya. Ya, enggak ya, secepat itu. itu. Oh, ini enggak ada. Malah berkurang masyarakat. Hmm. selamat sore dengan ya. tuh oh. ada tangga oh, ya sudah Siap. Okay. mari kita baca hmm. panjang hmm. ternyata ya oke okay. okay. mic kita baca uh, selamat sore Pak Arya Pak Adit saya di hari ke semester bla 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 tanggal 28 Desember merupakan data pengunjung judul PKM di review Universitas Dijadwalkan 3 Januari hasil efektif properti sampai sekarang ingin mengingatkan bahwa pengumpulan data. Oke, saya paham pertanyaannya. Yeah. Jadi yang tanggal 28 Desember adalah judul untuk screening awal untuk kayak cek ombak bahasa yang hmm. sekarang ya. Jadi, siapa saja yang mau dan supaya untuk dipetakan uh, apa namanya nanti ya pada pembimbingnya bakal uh, bisa disediakan berapa. Yang menjadi penting adalah kalau judul bisa berubah dan bisa ditarik lagi atau ditambahkan lagi yang di tanggal 28. Yang paling penting adalah terakhir nanti adalah Januari tanggal ya, 31. Itu sudah harus akhir, bukan hanya judul tapi tema yang dikumpulkan uh, itu sudah jadi proposal yang sudah fix. Jadi judul bisa diajukan tambahan itu bisa. Maksudnya tambahannya tadi misalkan dari satu anggota kemarin satu sekarang aja, jadi ada satu lagi itu boleh. Yang penting adalah maksimal tanggal 31 itu bisa diajukan semuanya sampai di universitas. Tapi gini, biasanya lo ya. Biasanya meskipun tanggal 31 itu kalau eh, panduan dari pusat, maksudnya dari Dikti itu belum muncul, biasanya itu cuma dikip aja. Dikip itu cuma disimpan aja. Nah, biasanya resminya itu setelah panduan dari dikti muncul, muncul iya. dan itu munculnya mepet sekali biasanya gini Seminggu ya panduannya muncul muncul tanggal misal ya panduannya muncul tanggal 1 maret misal nah, tanggal 14 maret itu sudah fix penutupan ini PKM biasanya kayak gitu nggak tahu tajam disengaja atau gimana biasanya betul, mepet mepet kayak gitu betul persiapannya tapi formatnya nggak jauh beda dari yang sebelumnya meskipun mungkin ada penyesuaian penyesuaian gitu Jadi, nanti ketika apa eh, panduan yang baru muncul itu rame-rame langsung di apa dikoreksi langsung direvisi lah tapi revisinya biasanya nggak banyak apanya cuma dikit-dikit aja gitu penyesuaian penyesuaian iya betul jadi memang format penulisannya miripnya hampir 90% mm -hmm. mungkin lebih jadi mungkin hanya perbedaan format sedikit tapi isinya pasti nggak jauh beda dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan kedua apakah sudah di ACC tapi sudah terlanjur tutup dan gak orang. tenang saja pokoknya nanti, nanti Pokoknya nanti ini kan baru judul, yang nanti perlu Anda perhatikan dari nanti proposal utuh Anda, sebelum tanggal 31 jadi tetap boleh melanjutkan penyusunan proposalnya, dan semuanya tadi maksimalnya kalau bisa itu, dan apa namanya, nanti dari, dari Simpro lima ya namanya, kalau yang dari, dari yang ya. dari universitas, ya. dan nanti dari universitas kan dicek dulu ya. oleh reviewer ya, makanya tak kemarin cek ombak. Untuk mengumpulkan reviewer kampus biasanya gitu nanti supaya 250 tadi kuotanya uh, penyeleksiannya bisa oh ya, ada reviewer kampus dari yang musik kampus reviewer kampusnya kalau misalkan kayak tadi sudah jelas reviewer kampus kan juga berusaha jahat maksudnya jahat adalah kalau misalkan tidak sesuai administrasi mungkin bisa ada perbaikan uh -huh. tapi kalau yang Beraksi. sudah dari sana nggak bisa uh -huh. jadi tanggal 31 itu dari kampus nanti menunggu dari simbel mawa kalau sudah on maksudnya sudah dibuka boleh diupload di apa namanya yang nasional melalui simbel mawa itu makanya tadi pak Adi bilang ada dua akun untuk upload yang simbel mawa adalah yang beneran akhir ya yang bener -bener. Terus sudah dipersiapkan sudah melalui review dari reviewer dan yang dapat akunnya itu yang lolos yang untuk universitas yang kan? 250 Nanti itu akun kalau yang nggak lolos ya eh, misal gini nih kok saya nggak ada kabar nggak ada lanjut nggak usah cinta ini nggak ada jawaban itu berarti ditolak gitu ya laki-laki itu harus gitu kalau nggak ada jawaban berarti ditolak ya iya. cari yang lain nggak apa-apa iya nggak usah ini bergantung ke satu ini iya, saya kayak di mobil ya Pak. kalau sudah ada mundur aja oh iya david ya dibalas, mundur. Nah, ada. mundur. Mobil. cari yang mobil. lain Ups. cari yang lain ditolak biasa ditolak, cari oh, yang lainnya betul tolak itu biasa. Iya, Pak, Ada yang masuk pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak apa kesalahan kecil yang sering dilakukan mahasiswa tanpa mereka sadari pada saat penyusunan proposal PKM sehingga proposal tidak diterima? Tunggu. Termasuk tadi kalau dari saya adalah yang kesalahan kecil ya tadi ukuran font dan mengikuti administratif. Sering kali saya juga lihat enggak sesuai dengan saran-saran lagi. Apa namanya? Disyaratkan bukan syarat, itu kesalahan kecil tapi yang sangat fatal. Okay. Kalau dari saya dulu, sewaktu jadi reviewer, Univ itu biasanya itu masih ada yang salah format. Itu masih ada, ya jelas nggak diterima, salah format gitu ya. Misal, harusnya nggak boleh ngupload cover, tapi covernya masih jadi satu sama naskah utamanya, itu nggak boleh biasanya ya yang 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 kayak gitulah terkait ini terkait format penulisan biasanya yang itu yang salah yang sering salah biasanya itu dan gara-gara salah format itu nggak diterima bukan bukan isinya ya isinya dekerja. kita itu kita itu ya waktu dulu ya di universitas itu yang dilihat benar formatnya dulu saringan pertama itu benar format jadi yang benar formatnya dikumpulkan misal gini dari 300 proposal yang masuk dicek dulu pertama itu format dulu dicek formatnya nggak nggak dibaca maksudnya detail-detail oh ini bagus ini enggak itu nggak 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 terlalu diperhatikan lah gitu format dulu jadi formatnya sesuai semua dikumpulkan misal dari 300 yang formatnya bener itu bahkan cuman 20 persennya lah gitu dari 300 paling cuman 50-an gitu yang bener formatnya dari 300 itu ya nah dari yang 50 itu ya baru isin tapi biasanya sih 50 ini pasti masuk pasti masuk ini pasti masuk seleksi karena cuma 50 gitu ya karena sebagai sebagian besar yang banyak salah itu pasti formatnya gitu kalau dulu ya pengalaman review gitu pertanyaan selanjutnya dari Jovan Adi Pak bagaimana cara mudah mendapatkan topik penelitian yang baik wah nggak tahu podcast sih berarti jelas ke piye ditanya kan, Uh, uh. banyak kan sudah diberikan uh, contoh tadi mung, mung Contohnya pakai ini pak. Pakai apa? Pakai apa tadi? ya. dias. di. Ap, kalau bilang konek tetap apa? Kan. Judul. Cari Ange. judul atau iya, mau kan, topik ya tadi buka aja dari simbel mau atau yang si sudah. Ah, nah, sudah diterima. Jubil. Anda modifikasi pasti anda apa ya pasti dari ribuan judul tadi iya, iya, masa enggak jadi, ada yang membuat anda tertarik kan enggak mungkin um, jadi pasti ada yang membuat anda sesuai ya ada yang sesuai, sesuai pasti mau bagus-bagus di situ. Pertanyaan selanjutnya bapak selamat sore pak izin bertanya poin penilaian yang harus diperhatikan dalam pembuatan PKM dan untuk semester 1 sendiri kan belum banyak relasi ya. dari cutting nah bagaimana sih pak cara mengatasinya misalnya berarti pertanyaannya pembuatan PKM, poin penelitian yang tadi sudah dijelaskan juga sebetulnya adalah pada format penulisan dulu itu yang harus diperhatikan dan isi-isinya tadi juga bisa dibantu dengan menggunakan connector paper atau apapun itu jadi bisa untuk apa namanya bahasanya ya uh, membantu untuk penulisan penulisan dari isi dari proposal anda dan kalau misalkan untuk permasalahan semester satu hilang langsung isinya hilang oh. hmm. Oh oke. Okay. Iya. Jadi kalau misalkan dari semester satu belum kenal dengan kakak tingkat. Ini ada suaranya enggak? Ada harusnya. Masih kau ya. ya. Jadi kalau misalkan dari nggak kenal kakak tingkat, ya seperti kata Pak Adi tadi buatlah sendiri kakak tingkat anda tempelkan izin namanya aja. Uh -huh. Kalau misalkan sudah percaya diri, kalau belum ada percaya diri, ya berlatihlah dengan satu angkatan anda coba buat sendiri dulu kan anda jadi tahu ada pengalaman pernah membuat judul PKM ini dan nanti di tahun depan kan kata Pak pada juga pasti ada lagi ada lagi nah Anda gunakan pengalaman itu jadi ketika saya dulu juga gitu waktu kuliah satu, semester satu membuat nggak keterima saya pasti langsung maklum lah saya kan masih pemula dan semester ketiga membuat lagi eh nggak keterima lagi saya baru keterima pas semester 5 semester akhir biasanya jadi saya pas semester 5 karena sudah tahu kesalahan-kesalahan di mana jadi Anda bisa lebih pede lagi kalau sudah pernah nah kalau misalkan dengan kakak tingkat membangun relasinya belum bisa jalan, nah salahkan nih, HMC ini. Nih, nih, Aduh. HMG nya nggak bisa sosialisasi dengan. Iya, tadi pasti nggak melakukan apa yang saya sarankan. Judulnya nggak di ini dulu, nggak dicatat itu. dulu HMG. Ini dari tahun-tahun yang sebelumnya saya selalu menyarankan. Setiap saya diajak ini, saya podcast sudah yang ketiga kayaknya. Saya lupa kedua, kedua apa ketiga itu. Saya selalu bilang HMG ini harus berperan. Dibuatlah ini broker diturunkan ke adik angkatannya nanti ada proker untuk nyateti itu judul PKM nanti tahun depannya bisa diturunkan lagi yang nggak lolos nggak lolos itu gitu kan sudah ada tuh naskahnya nanti ada yang dimodif terkait pertanyaan tadi kalau saya gini ap, jadi kalau semester satu pertanyaannya gini kalau saya hmm. yang nggak bisa itu di mana dan yang bisa di mana misal kalau oh saya nggak bisa nih karena saya nggak paham apa nggak punya topik kalau nggak punya topik ya berarti tuh uh, apa ya, Iyo susah ya mau nulis PKM enggak punya topik, berarti ya tugas pertama ya cari topik dulu, gitu kalau nggak punya topik, setelah punya topik dituliskan aja, nyoba nyoba nulis sendiri ya, nyoba nulis sendiri disesuaikan dengan format PKM, jangan ini, jangan apa ya, misal jangan terlalu berharap misal oh harus lolos atau enggak pokoknya nothing tulus lah gitu meskipun seandainya kalian PKM ini enggak lolos banyak lomba LKT apa lomba karya tulis ilmiah yang lain itu banyak guys dimasukkan ke skim yang lain itu banyak misal eh, mahasiswa apa mandiri apa ada yang teman -teman. yang untuk apa sih itu aduh saya lupa istilahnya untuk apa bisnis kompetisi bisnis atau kompetisi LKT itu banyak, nggak cuma PKM tuh. Kalian bisa masukkan ke skim lomba yang lain. Makanya ya nggak ada nggak ada ruginya loh sebenarnya bikin ini ya, bikin uh, karya tulis ilmiah gitu. Masa seenggak-enggaknya itu ketika kuliah itu pernah sekali lah gitu, ya. pernah menang sekali lah gitu. Masa lulus kuliah nggak pernah ngapa-ngapain, cuman kuliah atau itu nanti menyesal ketika ini cari kerja asli itu saingan kalian nggak main-main soalnya gitu ya universitas negeri itu banyak lulusannya banyak gitu ya ya meskipun apa ya kadang itu ya nggak selalu negeri selalu bagus ya kadang swasta ada yang memang dipandang bagus kayak salah satunya universitas uh, yang analis itu salah, salah satu yang dipandang bagus gitu ya ya itu harus ada kelebihan kelebihannya lah gitu ya kalau daftar ini kerja ya, seperti itu memasuki pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Trifani Muzayana, e, bagaimana sih Pak cara agar bisa konsisten dalam meningkatkan PKM? Konsisten meningkatkan PKM, konsisten apanya Mungkin pembuatannya Pak biar mungkin semangat atau oh. masih melanjutkan gitu Pak. Oh ya ya, mana ya? Gak terputus oh, harus, gitu? Iya harus sering terpapar dengan itu Kenapa? itu memang Pak yang nggak dipungkir ya kalau menurut saya panggilan jiwa sih kalau itu sudah ingat kalau enggak orangnya tipe yang memang seperti itu itu angel gitu ya angel. mungkin gini kenapa kok di negeri dan swasta ini saya kenapa kok di negeri dan swasta ini kok beda atmosfernya beda kalau di negeri itu jujur aja kata semuanya itu niat loh nggak yes. ada yang ayo kita bikin PKM harus wajib bikin PKM itu nggak ada malah di sana itu nggak disuruh pun bikin serius nggak disuruh pun bikin. jangan gak, jangan kan cuma PKM lomba-lomba yang ecret ecret itu ikut masih mana teman saya itu ikut yang ecret ecret jadi apa sertifikat menang lombanya itu banyak Bener itu nanti ketika kamu sudah pernah menang-menang yang kayak gitu guys cari beasiswa gampang cari kerja gampang asli beneran Kal kalian, rasakan ketika sudah lulus nanti kalau kalian cuma pegang ijazah sama transkrip toh waduh yo angel zaman sekarang Bahkan itu. Enggak. Enggak. Angel beneran. Ya sama kayak ini lah, cari jodoh sama lah. Oh, pasti pengen opo yang sudah kerja, yang kalau bisa sudah punya ini punya itu eh, sama aja. Sudah punya iya. rumah, sudah punya mobil, sama. sudah punya perusahaan, sudah iya. punya istri. Duh. Meskipun Cuman kayak yang yang cowok cari kalau yang cowok cari cewek sih lebih ini lah lebih banyak pemaklumannya ya Pak ya kayaknya, kayaknya. karena yang kerja kan yang cowok ya gitu. kalau yang strip kadang ya enggak semuanya ya enggak okay. semuanya tapi banyak ya enggak semuanya banyak nuntut harus harus sudah ini sudah itu gitu ya, ya sudah mulai sore ini sudah mulai melantur ya, kayaknya nah. bau tadi semakin tertekan di depan semakin tertekan lanjut Pak lanjut Pak iya ada pertanyaan dari Mbak Melda Wuda izin bertanya pak apa saran atau motivasi kepada mahasiswa agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat menghambat proses pembuatan PKM berkumpul dengan ini teman-teman yang se sekufu ya se, se apa ya semangatnya sama yeah, ada istilah ya ini bukan istilah ya, bukan entah hadis atau ada. Ada apa ya ada istilahnya. saling berkumpul dengan al apa Uh, apa ya istilahnya bahasa Arabnya ar-ruh ar apa al al al-mujanada al jadi istilah gini ruh-ruh itu berkumpul sesuai dengan dan, sesuai eh ya ruh-ruh itu ibarat seperti uh, junut itu apa pasukan ya seperti pasukan berbaris seperti pasukan dan itu akan berkumpul sesuai dengan apa ya Ketertarikannya satu sama lain. Kalau orang-orang jelek ya kumpulnya sama jelek. Yang baik-baik kumpulnya sama baik-baik gitu ya. Bukan jelek fisik ya pak? Bukan jelek fisiknya. <laughs> nah itu akan Ya itu sudah banyak lah. Maksudnya peristiwa yang membuktikan itu sudah banyak. Ya, ya misal, misal gini, orang yang sering berbuat jahat, ya masa ikut, ya mungkin ada yang ikut pengajian atau apa, ikut pengajiannya siapa wisata siapa, kan ya. tapi ya jarang gitu ya biasanya orang yang berkumpulnya dengan nah, cari yang kumpulannya seperti itu misal oh saya kan belum baik pak itu nggak apa-apa orang belum baik berusaha baik kan tuh ya nah, nanti lama-lamanya baik juga gitu ya itu itu tadi pertanyaannya apa ya saya saya sampai lupa ya, ya. Tambah, supaya apa namanya oh, menghindari kesalahan. Kesalahan. kesalahan satu ya, pak sebetulnya Tidak. kalau Tidak. anda punya musuh manfaatkan Manfaatnya. kalau misalnya musuh anda kan masih mencari kesalahan anda Uhm. ya kan nah, jadi kalau punya musuh baca suruh baca proposal pasti ketemu salahnya di mana iya <pife> <Yeah>, bisa jadi <érer> sebenarnya bukan musuh banget maksudnya dia teman lah tadi satu kompetitor kompetitor oh. <men respir> <intake> saingan saingan ya mungkin dari kelompok lain yang satu tema ada satu tema satu peminatan tadi hmm. bisa pertanyaan kembali bapak dari Ayu Nurhasiyah tips membuat judul proposal PKM agar cepat di ACC itu bagaimana Pak? Judul mana? Judul mana? <laughs> judul dan sekali lagi ya Anda lihat saja dari yang, judul yang sudah keterima itu Anda modifikasi. Kalau sudah keterima di Simbel Mawa ini yang sudah keterima di nasional. Insya Allah bagus. Insya Allah tadi. bagus. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan harapan. Nah, di situ Anda kumpulkan di ya. situ Anda modifikasi aja judulnya pasti. Oh, jadi ultraviolet just, nah. tenang no? Bisa loh. bisa banget itu kita untuk hal -hal menghilangkan mikroba. Menghilangkan mikroba bisa. Anda kayak gitu. Belum pernah lihat ya ini apa? mesin cuci yang ada sinar UV-nya ditambahkan aja di modif tuh yes. ada sinar UV-nya itu ide bagus tuh nanti oh, diambil itu. PT nah. apa untuk Mungkin menyambung dengan pertanyaan dari Nazira ya Pak. Bagaimana tanggapan uh, saat menyusun proposal PKM dalam satu kelompok itu yang aktif atau bekerja hanya satu Ito, atau dua orang atas saja? Atas, nah, buang saja namanya saja dia. Masih banyak yang mau ikut. Uh, buang saja. Seperti Jodoh bisa anda pilih-pilih uh, ya. Iya. Pilih yang Iya Pak siap saya. Pilih. Ada pertanyaan lagi Pak? Hmm. Tips eh poin penilaian yang harus diperhatikan dalam membuat PKM untuk semester 1 sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, sama aja tadi. Yang penting buat dulu. Kalau untuk semester 1 itu iya. enggak enggak ada tuntutan belum apa tuntutannya belum terlalu ini ya. Jadi semester 1 itu cukup cukup tahu lah ada ada PKM. Kalau mau bikin ya enggak apa-apa bikin dulu. Ya, baca-baca apa nyusun-nyusun ini bikin ini aja, semacam kerangka penelitian. Ya, kerangka penelitian dieksekusinya nanti. Kalau sudah mulai uh, ikut kuliah, sudah mulai uh, apa, uh, sudah, ya, ya, ya ada gambaran. Oh, sebenarnya kayak gini, kayak gini nanti. selesai iring bertambahnya wawasan itu, uh, apa lebih fokus ini ya? Yang mau dia kerjakan itu kadang nemu apa gitu, kadang semakin menemukan apa gitu, kayak gitu. Ya, sepertinya sesi ketiga ini untuk sesi tanya jawab sudah selesai, alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Oh, ini selesai Allah. Baiklah, teman-teman, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi pada siang hari ini adalah eh, bagaimana membuat proposal yang baik dan benar, yaitu memperhatikan struktur proposal, tata cara penulisan, dan gaya bahasa sesuai dengan PKM yang dibuat, lalu mengambil data yang akurat, mencari referensi lain, ikut panduan yang disediakan. PKM minimal dibuat satu kali karena menjadi syarat wisuda. PKM dapat dibuat dengan adanya data dan mengikuti panduan-panduan umum dan khusus per bidang. Jika lolos pendanaan tapi tidak tembus PIMNAS, maka bisa dibuat lagi sebagai PKM PI. PKM riset tidak perlu dipublikasikan. Kuota PKM untuk Unimus ada 250 dan harus mengikuti seleksi internal. Syarat lolos penilaian dan pendanaan PKM meliputi kesesuaian persyaratan administrasi, kesesuaian kesesuaian format, kesesuaian bidang dan profit atau keuntungan. Akhirnya kita sudah di penghujung acara ya, Pak. Terima kasih Terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya untuk pembicara kita yang telah memberikan ilmu dan waktunya. Saya juga berterima kasih pada seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Untuk tepuk tangan untuk kita semua ya. Okay. Sebelum saya tutup, uh, saya mempersilahkan kepada pembicara untuk memberikan closing statement satu menit waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Oke, okay, terima kasih closing statement. Sebetulnya tadi sudah bisa dijadikan closing statement untuk PKM itu sebetulnya bukan bahan coba-coba karena lebih susah dari skripsi kalau menurut saya dan supaya tetap menjaga semangat ya tadi. Misalkan masih semester awal, berusaha terus. Karena seperti saya dulu juga dari semester satu lulusan di semester lima, jadi uh, seperti menambah pengalaman Anda. Jadi tidak ada ruginya dalam membuat. Uh, ditambah lagi kemarin juga ada yang mengatakan, ketika Anda membuat tulisan ilmiah, misalkan tidak terpakai di saat itu, besok pas skripsi bisa di dikembangkan kembali. Ya, Pak. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih kepada pemateri. Saya Uktar Nurfati Asari, selaku moderator sesi diskusi hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan ke MC. Tadi pakai mikrofon. Baik, hadirin yang saya hormati, acara demi acara workshop PKM tahap 2 telah kita lalui. Sebelum kita tutup acara ini, Izinkan saya mengingatkan kepada teman-teman untuk dapat melakukan penghapusan proposal PKM pada Simprohi. Selanjutnya, lakukan pengumpulan proposal PKM pada link yang telah disediakan. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi 'alamin. Terima kasih. Akhir kata, Billahi taufik wal hidayah warahmatullahi hidayah Wal inayah Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.